Pemirsa, minuman segar menjadi salah satu menu favorit berbuka puasa. Namun berbeda dengan minuman segar khas Pulau Penyengat, yaitu air dohot. Air dohot ini dulunya adalah minuman para raja di salah satu pusat pemerintahan Kerajaan Melayu Riau Lingga di Pulau Penyengat. Air dohot minuman para raja khas Pulau Penyengat ini diracik dengan air yang diberi pemanis gula serta rendaman buah-buahan kering. Sedikitnya terdapat 10 jenis buah kering yang direndam semalaman bersama air yang telah diberi sedikit pemanis gula. Penyajian air dohot ini tidak hanya airnya saja, namun disajikan bersama buah-buahan yang sudah direndam tersebut. Air dohot ini lebih nikmat jika disajikan dalam kondisi dingin dibanding panas. Di antara buah-buahan yang terdapat dalam air dohot ini diantaranya adalah kurma, kismis, kelengkeng, kesemek, serta buah dohot. Menurut Raja Aisyah Mutia Safira, pemilik usaha air dohot, buah dohot atau kurma merah menjadi buah yang paling dominan sehingga minuman ini diberi nama air dohot. Resep air dohot sendiri diperolehnya dari kajian kakeknya, yaitu Raja Hamsah yang merupakan budayawan dan tokoh di Pulau Penyengat. Ini yang paling dominan di antara 10 macam buah-buahnya yaitu buah dohot, karena buahnya yang merah dan dominan dibandingkan buah-buah yang lainnya. Sejarah dari minuman ini merupakan minuman para raja zaman dulu. Di zaman kerajaan Riau Lingga dulunya, minuman ini buah-buahnya itu didapati di sekitaran Tanjung Pinang, karena Kepulauan Riau ini, Pulau Penyengat, menjadi pusat perdagangan Melayu. Pada setiap bulan Ramadan, air dohot menjadi salah satu minuman favorit untuk berbuka puasa. Raja Aisyah Mutia Safira mengatakan, khasiat air dohot selain menambah energi juga berguna untuk meredakan panas dalam. Minuman air dohot ini kini sudah dipasarkan ke berbagai pusat oleh-oleh di Tanjung Pinang dan Batam, serta sejumlah pusat kuliner di Tanjung Pinang. Pemilik usaha air dohot juga melakukan inovasi dengan membuat kemasan air dohot kering siap seduh yang bisa dijadikan oleh-oleh. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, TV One mengabarkan.